Sejumlah fakta baru soal kasus guru Supriyani, seorang guru honorer yang terseret kasus penganiayaan terhadap murid SD di Sulawesi Tenggara, mulai bermunculan. Terbaru, Supriyani mengaku bahwa korban bukanlah muridnya. Supriyani menceritakan kala itu ia dihubungi oleh penyidik dari Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat itu, Supriyani diminta datang ke Polsek Baito. Di kantor polisi, Supriyani mengaku dimintai keterangan karena telah dilaporkan oleh orang tua korban atas kasus penganiayaan. Ia dilaporkan oleh orang tua korban telah menganiaya menggunakan sapu ijuk. Supriyani pun mengaku kaget dan membantah hal tersebut. Ia kemudian melanjutkan, "Ternyata korban bukan merupakan muridnya. Korban merupakan siswa di kelas 1A, sementara Supriyani mengajar di kelas 1B." Supriyani pun menuturkan kejadian dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 April 2024. Sementara itu ia mengaku di hari tersebut dari pagi hingga jam pelajaran selesai berada di dalam kelas. Supriyani juga menuturkan di hari tersebut tidak ada kejadian apapun di sekolahnya. Supriyani menegaskan bahwa ia tak melakukan penganiayaan terhadap korban. Supriyani menceritakan bahwa orang tua korban justru tidak terima dan akan membawa kasus kerana hukum. Supriyani juga menceritakan bahwa ia mendapatkan intimidasi. Intimidasi tersebut ia dapatkan dua hari setelah pulang dari Polsek Baito. Ia mengaku ditelepon oleh seorang anggota polisi. Supriyani diminta untuk mendatangi rumah orang tua korban untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf supaya masalah tidak berlanjut. Namun Supriyani menolaknya karena ia tidak melakukan penganiayaan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.